Jajaran Kelurahan Petojo Selatan melakukan penataan wilayah di RW 08, area sekitar kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kelurahan Petojo Selatan. Dalam penataan ini, sejumlah objek yang dianggap mengganggu keindahan dan fungsi dari saluran air mendapatkan penanganan dari petugas gabungan. Kasipem Kelurahan Petojo Selatan Ikma menerangkan, penataan di area sekitar kantor wali kota menyasar pada para pedagang yang meletakkan barang-barangnya di atas saluran air. Tentunya para pemilik usaha dari rumah makan, dari pemilik kandang-kandang unggas, terus ada juga ada pom bensin mini yang di atas saluran. Semuanya itu kita tertibkan. Jadi saluran-saluran yang tertutup yang memang digunakan untuk mereka berusaha, kita coba buka nih. Karena terbukti memang setelah kita buka itu banyak sekali sampah-sampah, banyak sekali minyak-minyak, guma-guma sudah kita habis para mereka berjualan. Jadi kita mau balikin lagi ke fungsi yang seharusnya. Semoga yang sudah ditata, dijaga lebih baik lagi sama perangkat wilayahnya bersama dengan warganya. Sehingga di tahun depan kita tinggal perapian lagi, tinggal penghijauan lagi, dibikin indah gitu.